Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya, amin. Nah, di hari Minggu ini pada tanggal 5 September 2021 saya akan share kegiatan saya lagi ya, Mam. Ini tuh mumpung hari libur, hari Minggu, jadi saya tuh semangat banget untuk beres-beres rumahnya. Dan yang pertama saya akan memberesi rumah atau memberesi tempat tidur saya. Ini tuh saya akan ganti spray ya, Mang, karena sudah 2 minggu kayaknya 2 minggu enggak saya ganti gitu. Dan setelah saya copotin, saya akan gebah-gebahkan dulu itu menggunakan sapu lidi gitu ya, Mam, supaya tidak kotor atau supaya bersih dulu gitu. Nah, lanjut ya, Mam. Ini tuh saya lagi masang apa namanya? Lagi masang spraynya. Dan di sini saya tuh kalau masang spray itu pasti saya menggunakan jarum pentul gitu loh, Mam. Biar enggak apa namanya? Biar enggak licin, jadi awet rapi gitu. Kalau enggak pakai jarum pentul itu kalau di kasur saya itu cepet banget berantakannya gitu loh, Mam. Jadi ya pokoknya kalau saya masang spray ya kayak gitu, harus pakai jarum pentul atau jarum peniti kayak gitu. Nah, lanjut ya, Mam. Ini tuh saya tuh mau nyuci piring. Nah, pokoknya kalau cuci piring itu tempat saya nggak pernah sedikit loh, Mam. Pokoknya selalu banyak gitu loh, Mam. Padahal sudah di sore harinya itu saya sudah mencuci piring, sudah pokoknya sudah beberes rumah juga. Cuman ya beginilah keadaannya. Pokoknya tetap banyak kayak gitu, tapi nggak apa-apa ya, Mam. Yang penting kita selalu diberikan kesehatan supaya kita selalu bisa bersih-bersih rumah kayak gitu. Nah, saya tuh pokoknya kalau bersih-bersih rumah itu kalau belum mulai itu rasanya kayak males gitu loh, Mam. Kayak mau memulainya itu males banget. Kalau teman-teman di rumah gimana sih? Kalau sudah mulai nyapu, terus pokoknya langsung semangat. Jadi pekerjaan itu kelihatan semua kayak gitu ya, Mam. Nah, oh ya, saya mau menyapa teman-teman semua. Terima kasih yang sudah klik video saya. Semoga kalian suka dan termotivasi untuk beres-beres rumahnya ya. Dan saya ucapin terima kasih yang sudah subscribe ke video saya. Saya ucapin terima kasih banyak. Dan yang baru berkunjung di channel saya, silahkan di subscribe dulu supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan yang baru berkunjung, yang belum kenal dengan saya, salam kenal dan mari berteman. Dan lanjut ya, Mam. Ini itu saya sudah selesai mencuci piringnya. Dan setelah mencuci piring, biasa saya tuh membersihkan tempat cucian saya gitu loh, Mam. Jadi biar kelihatan bersih dan rapi. Dan lanjut ya, Mam. Ini tuh saya tuh lagi mau menggulung-gulung atau mau mengeluarkan apa namanya kasur. Dan di sini saya tuh mau menjemur kasur. Karena sudah sekitar setengah bulan atau sekitar berapa hari ya enggak saya jemur. Nah, pokoknya jangan bosan-bosan kalau saya enggak dijemur saya itu, ya, Mam. Pokoknya begini-begini bau gitu aja loh, cuman jadi harus semoga untuk menjemur kasur. Dan kebetulan hari ini cuacanya itu sangat mendukung gitu ya, Mam. Dan lanjut ya, Mam. Ini tuh saya mau mau membuka jendela dulu ya, Mam. Dan pokoknya di cuaca hari ini tuh sangat baik, cuacanya sangat cerah dan semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Nah, ini tuh saya tuh lagi mengeluarkan kasur yang sudah saya gulung-gulung tadi dan di sini saya akan menjemurnya. Nah, di sini tuh saya juga akan melihatkan ke teman-teman semua bahwa ini tuh bunga-bunga saya tuh seger banget gitu loh, Mam.
karena kemarin sore itu saya siram semua. Jadi ya begini, kelihatan seger banget ya bun. Dan lanjut, ini tuh saya tuh lagi mau menjemur baju. Jadi kali ini itu saya tuh menjemur bajunya agak siangan gitu loh emang. Karena tuh di pagi hari sekitar jam 6 tadi tuh di sini di tempat saya tuh lagi mati lampu. Jadi kalau mati lampu saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya ini tuh sudah jam 9:30. Saya tuh tadi mencuci piringnya dan ini menjemur bajunya ini sudah sekitar jam 9:30. Jadi kelihatan ya mam ini tuh cuacanya sudah mulai panas gitu ya mam. Dan ini tuh cucian saya itu lumayan banyak ya, karena nggak tahu kenapa satu hari nggak nyuci itu sudah aduh banyak banget kayak gitu. Dan apalagi kalau spray atau apapun mukena apa-apa itu dicuci semua itu banyak banget ya mam. Jadi beginilah pokoknya, jadi ibu-ibu itu harus semangat, harus strong ya. Oke. Dan lanjut, hari ini tuh kebetulan minum air minum saya itu sudah habis ya mam. Jadi di hari Minggu saya itu mengerjakan pekerjaan rumah itu semuanya saya kerjakan gitu. Dari mulai ngepel, nyapu, nyuci, terus katanya spray, pokoknya apalah-apalah. Dan ini tuh saya lagi ngerebus air gitu ya mam. Dan lanjut ya mam, ini tuh saya tuh lagi ngepel rumah, ruangan tengah gitu. Jadi kalau nggak dipel itu kotor banget, apalagi sudah sekitar satu minggu kayaknya sudah nggak saya pel, maaf ya mam. Jadi ngepel itu harus rutin sebenarnya biar kuman-kuman itu nggak banyak kayak gitu ya mam. Dan lanjut, ini tuh saya lagi ngepel di ruang di kamar saya. Di kamar saya tuh selalu saya pel juga ya mam. Jadi harus selalu dibersihkan sering-sering. Dan terima kasih video saya cukup dari sini dulu ya mam. Semoga teman-teman suka dan termotivasi. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di pel kotor banget gitu ya mam. Nah, videonya saya cukup sampai di sini dulu ya, mam. Semoga kalian suka dan terinspirasi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.